Indonesia melalui Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menunjukkan kepada dunia dalam momentum G20 bahwa pakaian tradisional Indonesia yang terbuat dari tenun bisa menjadi pakaian yang glamor, yang mewah, dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Tanpa ragu, Presiden Joko Widodo memamerkan tenun khas Indonesia dan dipakai oleh kepala negara G20. Sebelum tenun itu menjadi pakaian, inilah proses pembuatan tenun tradisional ala Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita motif suat songketnya, Bu. Hah? Suat songket. Suat songket. Suat songket alit. Tapi Ibu tiasa bikin ieu teu janggawari. Hah? Kunaon? Teu bisa. Ari Didi aya nu bisaeun janggawari. Kunaon sih pada teu bisaeun kitu? Tanya aja teh tok nyarian dia mah. Ayana di Balingbing aya, di Marengo aya. Marengo ka Jeboh mah aya. Incuna Ambu Uyun lamun teu salah mah. Oh. Eta. Nya eta sapalagina nian mah. Heeh. Iyo anak-anak Ambuna, Ambu. Anakna Ambuna, Incuna. Lina. Sili teh Lina. Lina tuh iya. Salah kina dadi pamajikanna dadi. Ambu Uyuna bisa kan? Tomer Ambu Uyuna medan. Eta di keluarga eta ge aya anu imahna di ieu teh Bu di Ciboleger. Anu asup Islam teh ya, anu kawin jeung orang mana gitu. Anakna Ambu Uyun anu anu di Ciboleger boga tokolin? Boga. Eta saha teh ngaranna? Tini. Asup Islam eta mah nya. Kurang nggak penasaran kunaon teu bari riseun mieun janggawari apa karena susah atau karena eueuh nu meuli? Lain jago encan teu belajar mun bibina mah oh. Belajar mah di imeki. Eueuh nu ngajarkeun doang nya. Can anu ngajar di dieun. Bari oge anu hayangeun ge saalit kan soalna hargana. Karung hanjaragan lumayan. Sabar eta sa gitu. Genep ratus. Eta nyampe ka urang eta bisa nyampe sejuta eta. Ini kalau bikin anu sedeng kieu sabarapa ya nu suat songket lah. Sapoe? Allahu Akbar. Bari ya doang ya apa nyantai doang ngal ya, loba kasaba gitu. Oh kasaba bakal kupon kasaba ya bang. Oh ya abdi izin di videonya. Bisa. Iya, iya. Ibu lagi bikin motif apa, Bu? Motif naon ya? Janggawari. Motif janggawari. Cara nyieunna hese ya? Hese. Oh. Jadi 10 poean. 10 poean. Ke selendang. Rata-rata pada bisa henteu nyieun janggawari di dieu? Henteu. Henteu. Ngin orang-orang tertentu wae bisa ya? Mamah iya. Oh. Ibu nu bisa. Karena hesenya hese. Motif janggawari coba lihat. Oke, maaf punya. Ini motif janggawari enggak semua orang bisa membuatnya. Dan ibu ini ibu sangar anak. Ibu Yuyun. Ibu Yuyun ini berhasil membuat. Satu ini tuh Bu, satu selesai nepi ka beres sabaraha dihargakeun kira-kira? Anggosna. Heeh. Anggosna mah 600. 600. Iya, 600.000 untuk ukuran tenun. Keren.
kain tenun suat songket nih mau dipelati. Ini namanya kain tenun suat songket. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini, dan kawan-kawan bisa pesan di Shopee. Saya udah posting juga ininya gambarnya. Tapi untuk detail motifnya seperti ini. Ini ada berapa warna? Ada merah, ada motif-motifnya kayak gini, rapih banget. Ini namanya suat songket. Kalau ada yang nanya motif samata ini nih. Mana tadi? Oh ini nih. Ini ya. Namanya motif samata. Kurang lebih hampir sama dengan suat songket, cuman dia ada motif bunga-bunganya nih kayak gini. Lebih detailnya begini. Ini samata. Ada juga motif adu mancun. Yang mana ya? Ini nih. Ini adu mancun. Adu mancun yang anu gede na mana, Bu? Anu 2 meter kali 1 meter. Ini adu mancun. Saya pengen spill yang janggawari, cuma janggawari lagi enggak ada. Karena proses pengerjaannya susah banget, susah banget. Kalau kawan-kawan pesen ada di Shopee Sabih NU. Ini yang ungu apa, Bu? Suat songket. Nah, ini yang ungu suat songket juga. Bisa dilihat detailnya nih. Oke, bagus banget. Ini adu mancun. Nah, ini namanya motifnya susuatan. Susuatan. Apa, Bang, bedanya? Nah, kalau susuatan ini dia sejajarat ya gitu. Garis horizontal. Vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini kayak gini. Dan motif-motifnya juga enggak ada motifnya sih. Enggak ada bunganya, sorry. Paling ada rarambeyan gitu. Nah, ini. Susuatan. Harganya masih sama, sekitar 250 sampai 300 ribu. Kalau mau pesan nanti saya cantumkan nama dan link pembeliannya di Shopee. Nah ini, Bang, siapa yang bikinnya? Yang bikinnya orang Baduy asli. Jadi ini udah kain tenun, jadi ditenun langsung, bukan produk tekstil. Kalau produk tekstil kayak gini nih. Ini baru namanya produk tekstil. Kalau ini susuatan. Nah, susuatan ini memang dibikin langsung oleh gadis-gadis Baduy, masyarakat Baduy, ibu-ibu Baduy, dan dijamin orisinalitasnya, keasliannya.